tapi yang tidak benar, mohon izin untuk koreksi, dikatakan saya minta izin. Enggak, saya enggak minta izin. Saya menyampaikan yang pertama, bahwa Pak Mahfud, saya ini dengan rekan X bersepakat untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Kata Pak Mahfud, oh bagus. Bagus kalau Pak Anies bisa jadi capres. Buku The Death of Expertise atau Matinya Kepakaran karya Tom Nichols ini menemukan bentuknya dalam dunia nyata di Indonesia lewat Denny Indrayana, seorang guru besar hukum lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas di Australia dengan sederet gelar dan predikat yang menyertainya. Membanggakan diri sebagai guru besar dan lulusan universitas ini ternyata tidak menjamin integritas kepakarannya. Karena dia hanya salah satu dari begitu banyak pakar yang bisa dikritisi oleh pakar lain. Setiap fakultas hukum di universitas negeri maupun swasta di Indonesia ini dijaga oleh guru besar hukum dan pakar tata negara. Di seluruh Indonesia ini ada 6.000 guru besar. Denny Indrayana salah satu di antaranya. Ya, matinya kepakaran menjadi problem serius secara global. Akibat tsunami informasi, melimpahnya banjir data fakta, sehingga setiap orang seolah menjadi pakar. Di Indonesia khususnya, didukung oleh hak kebebasan menyatakan pendapat. Siapa saja bisa bicara sekencangnya, meski pengetahuannya terbatas. Nah, melihat masalah sebatas kepentingan dan sudut pandangnya, semata hasil mengutip ocehan mereka yang dianggap pakar di media, khususnya TV dan koran. Namun, matinya kepakaran juga akibat oleh kalangan pakar dan komunitas cendekiawan sendiri, para akademisi yang memiliki deretan gelar, nyata-nyata pakar yang luntur integritasnya. Mereka yang sengaja menggadaikan gelar dan pengetahuannya demi jabatan dan posisi di dunia politik. Denny Indrayana menyandang gelar Profesor Hukum, Sarjana Hukum, LLM, dan PhD di depan dan belakang namanya. Dia alumnus Universitas Gadjah Mada, Universitas Minnesota, dan Universitas Melbourne. Baru-baru ini, dengan menyebut diri sebagai pakar hukum tata negara, Denny mengkritik ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Padahal, dulu dia menikmati presidential threshold melalui Partai Demokrat yang bertahan di dua periode. Denny juga melempar isu, ada kelompok yang bersiap menggelar sidang istimewa MPR demi memperpanjang jabatan Jokowi. Namun, dia tidak menyebut identitas politikus yang dimaksud. Ya, sekedar bikin gaduh saja. Demikian, tuding wakil MPR Asrul Sani. Denny pun memberikan pernyataan yang meluruskan bahwa dia minta izin seniornya, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD. Dan baru-baru ini, Denny Indrayana menyatakan bahwa dia mendukung Anies sebagai calon presiden karena mengenalnya sebagai sesama alumni Universitas Gadjah Mada. Ya, di matanya Anies Baswedan itu adalah sosok anti korupsi dan dia membanggakan diri sebagai aktivis anti korupsi. Denny Indrayana mengabaikan fakta bahwa dia pernah berada di perahu pemerintahan yang didukung oleh para koruptor yang terbukti valid korupsinya karena tertangkap oleh KPK, diadili, dan masuk penjara. Dan Denny adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sebelumnya staf khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN di era SBY. SBY si Ketum Partai Demokrat yang pengurus terasnya masuk bui karena korupsi. Sebut saja Malarangeng, Jeruwaci, hingga Sultan Batu Gana, notabene elit Partai Demokrat semua masuk penjara karena kasus korupsi.
Belum lagi nama-nama yang jarang terdengar di media seperti Amin Santono, Amrun Daulay, dan Jufri, mantan anggota DPR. Masih ada lagi sejumlah kepala daerah yang terus tertangkap di era Jokowi, yang resmi tercatat sebagai kader Partai Demokrat seperti Agus Rin M. Najamuddin, si Gubernur Bengkulu, lalu Murman Effendi yang menjabat Bupati Seluma Bengkulu. Ada lagi Abdul Fatah, si Bupati Batanghari Jambi. Dan yang paling mutakhir, Gubernur Papua Lukas NMB. Jargon partai, katakan tidak pada korupsi. Ini menjadi olok-olok karena justru mereka pelakunya. Jangan lupakan Nur Afifah Balkis, perempuan berjilbab yang tampil snob dan modis dengan gelar koruptor termuda, yakni masih berusia 24 tahun. Dia merupakan bendaharawan DPC Partai Demokrat Balikpapan, Kalimantan Timur. Bagaimana Denny Indrayana menuding kecewa pada Jokowi karena dianggap melemahkan KPK, padahal para koruptor kakap yang tertangkap justru di era dia menjabat sebagai wakil menteri hukumnya. Bahkan, seandainya klaimnya benar, dukungan kepada Anies karena seniornya di Universitas Gajah Mada itu tidak korupsi, maka tidak korupsi bukan satu-satunya syarat seseorang jadi presiden. Sebab, SBY juga tidak korupsi. Megawati tidak korupsi. Gus Dur tidak korupsi. B.J. Habibie tidak korupsi. Boleh jadi Anies Baswedan semasa memimpin Jakarta tidak korupsi. Tetapi para pembantu dan orang-orangnya yang kelebihan bayar untuk sejumlah proyek yang tidak bermanfaat bagi warga alias anfaedah. Dan Anies mendapat perlindungan dari mantan wakil KPK dan penyidik senior KPK sehingga tahu bagaimana korupsi tanpa terendus dan lolos dari tangkapan KPK. Ya, boleh saja membanggakan Anies Baswedan tidak korupsi. Akan tetapi, dia juga tidak membangun, tidak melakukan terobosan, tidak membereskan masalah di wilayah yang selama ini menjadi kepedulian masyarakat. Tidak melakukan apa-apa. Keliling-keliling saja. Pamer tampang, mejeng, sembari mengolah kata dan menghamburkan APBD. Terbukti, 5 tahun masalah banjir ibu kota yang ditangani ala kadarnya diselesaikan oleh pejabat yang baru bekerja beberapa bulan saja. Dengan segala hormat, Profesor Dr. B.J. Habibie tidak korupsi, Gus Dur juga tidak korupsi, Megawati tidak korupsi. Namun, mereka tak bertahan sampai 5 tahun di istana. Bukan karena tidak korupsi, tapi karena syarat menjadi presiden tidak semata-mata itu. Soeharto ditasbihkan sebagai salah satu kepala negara terkorup di dunia, mampu bertahan selama 32 tahun. Sebagaimana SBY, di mana Denny menjadi wakil menterinya, ini bertahan selama 10 tahun lengkap dengan segala kasus proyek mangkraknya. Yang paling fatal dan paling tidak intelek dari Denny Indrayana adalah bantahan bahwa Anies Baswedan bukan bapak politik identitas. Denny malah menuding bahwa hal itu hanya adalah kampanye buzzer RP. Dia menutup fakta bahwa Anies mendapatkan jabatan gubernur akibat pembelahan identitas warga ibu kota yang berdampak pada Indonesia, yang digaungkan oleh pendukungnya dan terus menjadi luka politik hingga saat ini. Denny menyederhanakannya sebagai kampanye buzzer RP. Boleh jadi Anies Baswedan bukan pelaku politik identitas, tapi dia menikmati dukungan kaum radikal
penyebar politik identitas, dan Anies juga membiarkannya. Sebagaimana SBY dulu ikut menikmati hasil korupsi para pengurus teras partainya.